yang di celanamu tadi apa aja ada di situ? Headphone, sabu ada lagi. Nyabu dulu. Asal duduknya Bapak, rupanya aku sudah Bapak. Asal aduh anak Bapak duduk tadi gitu Bapak ngisi di rumah. Jembelin. Tengok, teman. Den. Den. Yang tegak dah. Yang tegak. Lah, boleh pun. Bang, kecek pun tijak yang ini. Kami dari tim Osnal Sat Narkoba Polres Kampar melaporkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Bulak Air Tiris Kecamatan Kampar, tepatnya di tepi sungai Kampar, sering terjadinya peredaran narkotika jenis sabu-sabu, yaitu alias jambe, merupakan TO, target operasi dari Polres Kampar, berhasil kita amankan pada hari ini, yaitu dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 26 paket. Berapa kau dapat? Barang Aceh? Berapa banyak kau buang ke sungai tadi? Berapa banyak? Satu paket, satu kantong plastik. Coba kita hitung. Ya, ya sini kau. Ya. Woi, ya. Kalau sini, woi. Woi, kalau sini. Hitung ya. Dek agak jauh dek mana nampak dek lah. Satu. Dua berarti lah. Ya. Tiga. Empat. Lima. Terus. 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Asa apa? Lagi. Asa apa? Kena ini. 14 15 besok mereka 16 17 apa yang mereka rekam? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 dalam 1000 ya. Ganja, ganja kering. Sengajanya apa? Ya, merekam. Ini ganja kering. Berarti 26. 27, 28 atau itu. Ya, kau handphone kau tadi di mana? Celana kau di mana? Dia tadi terjun dari kananan. Dibuang barang ke sungai. Enggak. Langsung ngambil bahan tadi. Lah, cepat. Oh, tersangka kau ngomong enggak? Apa? Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 112-114 dengan ancaman hukuman yaitu minimal 5 tahun Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Minta 3 perak, 3 perak.